Halo semua, kami dari Ganara Art. Hari ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat dompet koin bermotif batik Tasikmalaya dengan menggunakan kardus kemasan susu. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan, kardus kemasan susu, kertas HVS, gunting, penghapus, pensil, pensil warna, dan juga lem. Batik Tasikmalaya merupakan salah satu ragam dari batik yang ada di Indonesia. Salah satu tempat yang terkenal dengan motif batik Tasikmalayanya adalah Desa Sukapura. Karakter utama jenis batik Tasikmalaya yaitu memiliki warna yang cerah dan motifnya yang meniru alam, flora, dan fauna. Seperti bentuk daun talas pada sketsa ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat pola dompetnya seperti ini di atas kertas. Teman-teman dapat menghentikan videonya untuk mulai mengikuti menggambar bentuk polanya. Setelah polanya jadi, kita gunting mengikuti garis yang ada. Lalu kita akan pindahkan polanya di atas kardus kemasan susu. Lalu, agar pola terlihat lebih jelas, kita dapat menebalkan garisnya menggunakan spidol. Kemudian, kita beri tanda garis putus-putus pada bagian yang akan kita lipat. Nah, jangan lupa kita gambar lingkaran untuk tempat tutupnya. Nah, polanya sudah jadi. Sekarang tinggal kita gunting mengikuti polanya. Nah, untuk sisi yang satunya lakukan hal yang sama, yaitu kita beri tanda garis putus-putus untuk tempat yang akan kita lipat nanti. Selanjutnya, kita akan melapisi bagian belakang dengan menggunakan kertas HVS menggunakan lem. Thank you.
Lalu kita tempelkan ke atas permukaan kertas HVS. Nah, sekarang kita tunggu sampai lemnya mulai mengering, lalu kita akan kembali menggunting mengikuti polanya. Nah, setelah lemnya mengering, kemudian kita gunting mengikuti polanya, lalu sekarang kita akan menggambar motif batik Tasikmalayanya. Kita mulai menggambar motifnya pada bagian persegi panjang. Teman-teman dapat mulai menggambar daun talasnya. Kita gambar tipis menggunakan pensil. Nah, setelah itu teman-teman dapat mewarnainya dengan menggunakan pensil warna.
Nah, motifnya sudah jadi. Sekarang kita akan mencoba melipat mengikuti pola yang tadi dibuat. Kita tekuk pelan-pelan. Nah, lalu kita lipat pinggirannya menjadi seperti kipas. Lalu hati-hati ketika akan menekuk dompetnya. Kita tekuk pelan-pelan. Kemudian kita tutup. Lalu kita rapihkan bentuknya. Nah, dompetnya sudah jadi. Selamat mencoba, teman-teman.